Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Halal Center pada Kamis 13 Januari di Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur. Ia menyebut konsumsi produk halal secara global mencapai $2 triliun Amerika Serikat pada tahun 2019 dan diprediksi mencapai $2,4 triliun Amerika Serikat pada 2024. Indonesia disebutnya menargetkan menjadi pusat industri halal dunia di tahun 2024. Oleh karenanya, pembangunan industri halal menjadi salah satu fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Konsumsi produk halal disebut Wapres kini menjadi bagian dari gaya hidup yang tidak hanya diisi sektor makanan dan minuman, namun juga kosmetik, fashion, hingga pariwisata. Guna memantapkan posisi Indonesia dalam industri halal global, Wapres mendorong seluruh perguruan tinggi untuk tidak hanya memeriksa kehalalan produk, namun juga menjadi agen peningkatan literasi sertifikasi halal, terutama bagi UMKM. Pemerintah sangat mendorong kolaborasi riset yang berkualitas agar Indonesia dapat memproduksi sendiri bahan baku maupun produk halal yang selama ini masih harus diimpor. Harapan besar kita tentu Pulau Madura akan menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan riset produk halal sekaligus gaya hidup halal di tanah air. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia kini berada di posisi keempat menurut Global Islamic Economy Indicator tahun 2020 hingga 2021. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.